Dua pemain blasteran Papua Jerman, Alwin Komolong dan Felix Komolong, saat ini dikabarkan menganggur. Lalu apakah klub Liga 1 berminat merekrutnya? Alwin dan Felix sendiri merupakan kakak beradik yang memiliki darah Papua Nugini dan Jerman. Darah Eropa itu mengalir dari sang kakek dan nenek yang tinggal di Jerman. Jika melansir dari laman Transfermarkt, Alwin dan Felix memiliki dua kewarganegaraan resmi, yakni Papua Nugini dan Jerman. Hal inilah yang membuat Federasi Sepak Bola Papua Nugini mencoba untuk memanfaatkan dua pemain berdarah Jerman ini untuk tampil bersama tim nasional. Menurut situs Soccerway, Alwin telah memainkan pertandingan debut bersama timnas Papua Nugini U20 sejak 2011 lalu. Saat itu ia tampil di ajang Piala AFC U20. Menariknya, Alwin mampu mencetak satu gol ke gawang Vanuatu U20 saat membantu Papua Nugini menang dengan skor cukup meyakinkan 5-2. Masih di tahun yang sama, Alwin juga menjadi bagian penting timnas Papua Nugini U17. Ia dimainkan sebanyak 4 kali dan mampu mencetak 2 gol yakni ke gawang American Samoa dan Fiji. 2 tahun berselang, Alwin masih dipercaya untuk mendapatkan panggilan ke timnas Papua Nugini U20. Lagi-lagi dirinya mampu mencetak 1 gol dari 4 laga di Piala AFC U20. Catatan tersebut bisa dikatakan sangat baik bagi seorang pemain yang memiliki posisi asli sebagai bek tengah. Sayangnya, produktivitasnya terhenti saat membela timnas senior. Sementara itu, sang adik juga memiliki pengalaman di timnas Papua Nugini. Bedanya, catatan Felix tidak begitu mentereng seperti sang kakak. Hal itu terbilang wajar mengingat Alwin memiliki pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Felix karena Alwin sendiri pernah mencicipi atmosfer sepak bola Jerman. Bermain di level junior dan senior, bek berusia 23 tahun ini tidak mampu memberikan kontribusi nyata dalam hal produktivitas. Meski begitu, Felix mampu tampil di luar negeri bersama klub Selandia Baru, Canterbury United. Ia pun sempat merasakan tampil bersama klub Amerika Serikat, NKU North, sebelum akhirnya menganggur. Dengan pengalamannya di beberapa negara, dua pemain blasteran Papua Jerman ini bisa dijadikan opsi bagi klub-klub Liga 1. Apalagi saat ini, keduanya tak menjalin kontrak dengan klub manapun. Alwin dan Felix diketahui sama-sama pernah memperkuat klub Papua Nugini bersama Madang Fox FC. Situasi ini tentunya membuat mereka terbiasa dengan cuaca di Indonesia. Artinya, Alwin dan Felix kemungkinan besar tidak perlu lagi membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan cuaca di Indonesia.